Pimpinan Majelis Nurul Mustofa almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf akan dimakamkan di makam keluarga di Kompleks Masjid Nurul Mustofa Cilodong, Depok, Jawa Barat. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan usai ibadah salat zuhur dan berdekatan dengan makam sang ibu. Sejumlah pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustofa Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sejumlah anak muda hingga anak-anak ikut serta mendoakan pendiri Majelis Nurul Mustofa itu. Rencananya jenazah almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf akan dikebumikan usai ibadah sholat zuhur. Adik almarhum mengungkapkan bahwa almarhum ingin dimakamkan dekat dengan makam sang ibu. Ya, sebagaimana wasiat beliau, ketika ibunda beliau meninggal dunia, beliau berkata kepada saya, besok apabila saya meninggal, saya pengen dikubur di bawah kaki saya punya orang tua, saya punya ibu. Sebelum meninggal, almarhum sempat menitipkan pesan kepada adiknya untuk menjaga anak-anaknya, serta Majelis Taklim Nurul Mustofa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi melaporkan.